kita ingin mencari cinta. Tapi dalam kita mencari cinta manusia, kita terlupa, kita hilang satu cinta yang agung, iaitu cinta Allah. Macam ni openly pembentangan, jalan sana sini, berpelukan. Kadang-kadang dalam MRT bercium. Like, pada orang surrounding macam, it's just them. Tak ada segam siluar macam, mentang-mentang family diorang tak ada depan, mak bapak tak ada depan, so they can do whatever diorang. Kalau saya nampak anak saya macam itu, saya mestilah tegur macam kelakuan. Kita tak ajar dia macam gini kan, ada agama all that kan. Daripada didikan ibu bapa pun, mungkin diorang kuranglah dapat pandangan. Parents these days don't really take note of the agama. It's like to them, alah nanti dah besar boleh belajar sendirilah. Kelakuan intim di antara pasangan-pasangan yang belum bernikah adalah salah satu perkara yang boleh mengeruhkan akhlak masyarakat kita secara amnya. Menurut Ustazah Su'aidah Salim, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ramai anak muda mengambil ringan dan menerimanya sebagai perbuatan yang tidak salah. Faktor utama adalah kurang bimbingan pendidikan agama dari kecil, dari ibu bapa. Dan ini akan menyebabkan akhlak mereka, cara mereka berfikir, cara mereka nak, semua berbeza. Dan faktor kedua adalah lelaman sosial. Di mana laman sosial ni tiada tali untuk menidakkan sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku. Bila kita cakap pasal belajar, menuntut ilmu agama, paling penting adalah biar berguru. Kita perlu berguru. Dan kat sini kita akan lihat perbezaan antara informasi dan ilmu. Kita boleh dapat informasi di mana-mana saja, majalah, internet dan selainnya. Tetapi ilmu adalah segala apa yang kita dah belajar dan kita amalkan. Itu adalah ilmu. Antara ilmu yang penting bagi wanita Islam khususnya adalah mereka perlu mengenal pasti adab-adab ketika bergaul dengan kaum lelaki yang bukan mahram. Jadi, di antara adab-adabnya yang saya nak kongsi, yang pertama adalah untuk wanita perlu tegaskan suara. Maksudnya jangan bermanja, tak bertempat. Kedua, kita bawa orang ketiga bersama. Jangan berdua-duaan, hindarkan dari berdua-duaan dalam keadaan yang sunyi. Dan ketiga adalah cakap bila perlu saja. Seandainya tiga-tiga ini tak boleh terkawal, tak boleh nak dilaksanakan, maka kita perlu cepatkan nikah. Selain itu, para belia wanita juga digalakkan mengisi masa luang mereka dengan kegiatan-kegiatan berkumpulan seperti yang sedia ada di banyak masjid dan pertubuhan-pertubuhan belia. Ini boleh mengingatkan mereka tentang erti perhubungan dan cinta. Dalam usia remaja kita, saya rasa semua mengalaminya, kita ingin mencari cinta. Tapi dalam kita mencari cinta manusia, cinta bakal suami atau bakal isteri, cinta ibu bapa, kita terlupa, kita hilang satu cinta yang agung, iaitu cinta Allah. Dan untuk kita mendapatkan cinta Allah, memang susah. Step pertama yang mereka boleh lakukan adalah memilih kawan-kawan yang mengingatkan mereka tentang ilmu agama. Memilih kawan-kawan yang share, yang berbual tentang Allah, yang berbual tentang sejarah Nabi. Itu adalah small step before the bigger step, insyaAllah. Belajar agama, okey?